Pengamen maksa, gak dikasih uang dia malah ngamuk-ngamuk. Baru-baru ini viral video seorang wanita pemilik toko yang cekcok dengan seorang pengamen di Tulungagung. Kejadian tersebut berawal dari si pemilik toko yang tak memberikan uang ke pengamen itu karena memang tak ada uang receh. Sudah dibilang tidak ada receh. Lo kok nyempelek nih? Iya tau, Bu. Namun, pengamen itu malah tak terima dan marah-marah karena dia tak diberi uang sama si pemilik toko tersebut. Loh, aku enggak loh. Lah dari tadi tak ada loh, Mas, sampean. Memang pas enggak ada sama sekali. Padahal, si pemilik toko sudah berkata berulang kali kalau dia tak ada uang receh. Tapi pengamen tersebut tetap saja memaksa sambil marah-marah pula. Ngono loh, lo bukan masalah ngono. Memang wis enak itu mana kasih. Loh, aku jendang aja tuh karena lo bukan sampai wis tak kei kok akhirnya. Pokoknya soalnya lo enak ya, cuma kesok, ngoten. Ngono loh. Oh, apa sih?